Cause it's Paul on a time in about an hour. See you at the bar with a whiskey sour, and behind your right ear got a pretty flower. I think I saw you serving out of threes on the weekend, busting out your suit and all the uncles say it's tweaking. You had me in my head, so I let you ride a peeking. The way you smile at me, I think you knew that we'd be free. She's a Dukes on a Sunday, Mai Tais on a Monday. When it's Taco Tuesday, she'd be calling me for hump day. Imua on Thursday, Modern on Friday, making it rain a rock out the next day. In her DNA, she can party like a pro and she loves a Jose. But if you don't speak her language, then get out of the way. Girl, I respect you, I was hoping I could buy you a shot. My name is Hymox, nice to meet you. Do you come here a lot? Now, I don't mean to understate it, but I thought you were hot. Cause when I saw you and my heart stopped, I thought it was a clock. I'm kinda shy, I don't really know just what to say to your face. You seem like trouble, I'm in trouble, where'd you get all that bass? I'll lead a rhythm, you can lead and we can go at your pace. I got an F-150, baby, let's get out of this place. Now we at Duke's on a Sunday, Mai Tais on a Monday. When it's Taco Tuesday, we be calling it a hump day. Kalau mau udah bertabur, apinya bisa lain tapi sedang aja. Daun kelor, ya. Kita pipil, ambil daun sama batang anunya, batang mudanya. Ini daun kelor. Ini daun kelor juga katanya bisa untuk ini ya. Kolesterol. Pembuluh darah. Antibody. Tekanan juga bisa. Vitamin C nya tinggi. Corona nih. Nah ini. Antibody. Vitamin C nya tinggi ya. Udang tipis. Ini ada cukup. Pemirsa, saya rendah jadi, tinggal kita aduk lagi. Pemirsa bunda, kita tahu. Campur. Daun kelor, wortel, ya. Bawang bombay. Sawi. Cabai putih, ada telurnya, ya. Nih, ya. Setelah itu, pastikan kita masukkan. Ya, kita sudah masukkan. Ini ya, oleh juga bisa. Ya, semua bahan bakunya dari Kalimantan Utara. Iya. Ya, atau tuang? Tuang. Ya, lagi. Dicampur. Ini nanti bunda perpaduan antara protein yang aslinya nggak ada lemak, murni, rendah kolesterol, kombinasi dengan sayuran, serat. Di sini ada kelor. Kelor ya. Ini bisa untuk mereduce, mengurangi kadar kolesterol yang ada. Antibody juga apalagi lagi pasca pandemi ya, kita berhati-hati, makanan sehat diutamakan. Jadi saya akan tekan untuk daun kelor ini ya. Betul. Jadi nggak usah daun kelor, masa tiap hari dibening terus. Nah ini ada resep ya, baru. Ya. Nah, ini bikin nugget bisa juga. Nah ini sudah dicampur. Campur ya. Dengan bagus bisa dibentuk. Oke sip, mantap tuh. Luar biasa. Nah ini kita tunggu sausnya ya. Sausnya kita kalau udah kental kita stop. Baru nanti kita masak. Siap. Oke, baru ini ya. Adonannya yang sudah ada. Apinya kurang gede lagi. Kasih gede lagi ya. Iya. Udah ini Pak Eko. Ya. Ini sebagai ini apa? Nah ini. Kita kasih satu sendok teh aja, ditabur ya. Ini apa ini Pak Eko? Ini namanya bumbu marinasi. Bumbu marinasi. Ini seperti ini bumbu marinasinya. Ya. Nah ini dia. Nah, jadi ini. Satu sendok teh dicampur ya. Biar ada ya, aroma rasa. Dan rasa ya. Nih. Ya. Kita aduk lagi.
Nanti bumbu ini serba gula ya, untuk nasi goreng, mie goreng juga. Oh, bisa serba ya, gula. Ya, untuk yang crispy boleh, yang geprek, nah ini dia. Ini ya, bisa gini, bisa untuk bekal anak-anak sekolah. Ya. Untuk kudapan di rumah, untuk lauk juga bisa. Dijual online apalagi bisa ya, iya lagi pandemi, gak usah kemana-mana, jadi bahan-bahannya gampang didapatkan, gampang di sekitar ditarakan. Kita ya banyak, banyak kan mudah mendapatkannya ya, ini bentar ini mulai mengental kayaknya ya. Cepat diangkat spatulanya, nah terlanjutin lagi, wuh mantap ya. Jadi campuran untuk nangkepnya bisa daging juga bisa. Boleh, ayam boleh, ikan boleh, kepiting boleh. Silakan terus selera. Nah, sekarang ini hari ini temanya kita maksimalkan hasil laut Kalimantan Utara. Nah, ini program mantap ini. Program mantap itu. Bisa dapat ke sini aja kita enggak apa-apa. Ini aja sini. Oke. Tapi sedang. Ya. Tapi habis sedang. Cara nyetaknya, Bunda Awang minta tolong air di botol. Saya kasih contoh satu ya, nanti abis itu bunda-bunda. Di Korea banyak dijual di jalanan seperti ini. Jadi nyetaknya apa ini? Kayak mentol lah mas ya? Ya, oke, okay. Ini waktu enggak, bulat ya? Enggak, bulat ya, jadi ya, banyak-banyak serat ini. Apinya enggak boleh besar. Jadi ini ya kan ada ini sehat sekali, luar biasa ini proteinnya bunda, terus banyak seratnya juga nih bunda, sehat. Oke, ini di sini. Oh, di sini ya. Ya. Saya bikin bakso, pentol. Ya, akan bikin pentolan. Bus luar biasa. Bus mantap, bus. Kelihatan loh, ini budak-budak kayaknya hobi masak di rumah. Iya dong. Nah, kalau lagi di tengah, luar biasa, bus. Silahkan, bus. Ya. Luar biasa. Ini harakan belum ada yang jual, ote-ote opa belum ada punya, ini ada, ya. Bisa untuk ide kreatif ya, usaha betul. Di rumahan ya, ote-ote kita opa kita adakan pengajian maupun ya. Acara-acara apa, acara-acara tertentu kita bisa ini ya, bisa, Pak Eko ya siap. Bisa kita buat seperti ini mungkin bagi awak coba ya, masih ya, ya. Yo, bagi pokoknya semua belajar pokoknya. Nah ini penggorengannya harus minyak tenggelam atau deep fryer ya namanya. Pakai jadi deep fryer. Ininya harus tenggelam ya. Tenggelam. Nggak boleh kurang minyak. Iya. Terus minyaknya nah, harus minyak yang padat. Padat, minyak ya, padat. Iya. Bisa kayak padat. Dimoli gitu ya. Nah. Bisa pakai minyak boleh, cair. Boleh. Boleh. Tapi kan ini minyak setelah hasil gorengannya nggak berminyak. Oh. Setelah dia jadi masak diorang, ya. Dan itu tidak berminyak kan? Iya. Oh, itu bedanya ya, iya. Pak Eko ya. Ini masak. Ya, sekarang juga. Ya. Nah, sekarang bunda boleh cuci tangan, nggak apa-apa. Oke, ya. Ya. Kita mau belas lagi. Ya, sampai penuh aja. Oke, sudah. Ya. Yeah. Dari gerakan tangannya ada kelihatan banget
Saya ingin ibu-ibu Kaltara itu menjadi pintar. Nah, ini yang diharapkan. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan dari suami, mereka luar bisa membuat kreasi usaha sendiri. Ya, luar biasa. Usaha. Kita masak teh cetak. Nah, boleh kalau misalkan ada yang nggak mau digoreng, dikukus. Ini saya pakai cetakan seperti ini, Bunda. Jadi bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau yang dikukus ini, yang dikukus. Yang dikukus cetak atau digoyang, nah, seperti ini. Ini enak banget ini. Nah, ini Bunda. Nah. Ini nugget namanya, nugget seafood. Nugget. Iya. Isinya sama, sayurannya sama. Sama seperti ini. Sama. Jadi kalau ini ibu-ibunya ingin selain kelor, mungkin bayam juga bisa. Bayam ya? Bayam boleh, sawi boleh. Selera, selera aja nggak apa. Kenapa saya pilih kelor? Karena lagi pandemi. Nah, kita ambil vitamin C-nya yang di bodinya gitu. Tapi ini bisa digoreng juga ya, seandainya. Nah, ini kita goreng. Kita goreng. Ya. Nah ini ya, untuk fish cake atau OTOT OPA atau bawaan OPA, orang bilang sini apa ya, OTOT tapi dia versi Korea. Korea. Kalau OTOT lokal, dia nggak pakai dihidupkan. Iya. Tapi aja biasa pakai sayuran. Iya, sayuran di dalamnya. Ini yang bunda yang sehat. Iya. Sour, and behind your right ear got a pretty flower. I think I saw you serving out of threes on the weekend, busting out your suit and all the uncles they was tweaking. You had me in my head, so I let you ride the peeking. The way you smiled at me, I think you knew that we'd be freaking. She's a Dukes on a Sunday, Mai Tais on a Monday. When it's Taco Tuesday, she'd be calling me for hump day. Imua on Thursday, Modern on Friday, making it rain, a rock star the next day. Girl, let's get it on tonight. Ya, nanti di dalam tanya ke admin ya. Kalau saya hanya mendampingi cara memasaknya. Nah ini ya, ini yang versi kukus. Kita bikin sate ote-ote opa. Nah setelah dikukus kita goreng sebentar aja. Nah habis dikukus crispy. Seperti ini. Ya. Kemudian kita potong-potong tipis sesuai dengan ukuran. Ya ini mudah-mudahan ya ini bunda ada inspirasi untuk usaha di rumah ya. Iya betul. Ngomong. Kalau gitu Mas Eko, aku mau bikin bisnis gini aja deh. Oh siap Bunda, nah, ini bisa untuk frozen food. Ini bisa dibuat kastarakan, kakara. Betul, ya. Untuk oleh-oleh Bunda. Betul, oleh-oleh ya. Kakara. Iya, jadi ini aku digoreng. Langsung keluar, ya. Keluar dari freezer ya. Iya, sip. Langsung kita goreng sama ini-ininya. Betul. Gitu, ya. Kemudian, main tusuk satenya ke sini ya, biar untuk pegangan. Ya. Ini juga bisa untuk ini ya anak-anak, jadi seperti es krim ya. Nah, tinggal diolesin sama. Ini istimewanya non MSG, nggak ada vaksinnya. Jadi aman, jadi aman untuk anak-anak sampingnya. Untuk manula juga aman, ya. Untuk orang-orang yang jadi, punya penyakit tertentu juga aman ya. Diturunin aja. Ya, gorengin aja. Nah, gitu langsung goreng sama lidi-lidinya. Ini deh, pakai cukup boleh. Dari harumnya aja sudah enak sekali. Aromanya, aromanya sudah menggoda banget. Ya, boleh. Kemudian yang sudah jadi, tolong ibu ini ibu Haji Hawa mungkin ditata di piring. Ya. Sudah jadi. Alhamdulillah. Pakai ini aja. Ini. Mungkin pakai apa namanya? Mana tadi? Ya, ambil baru ditata di piring. Ini enak sekali aromanya, sudah harum kan? Betul harum, sedap sekali. Ikan banget. Aroma ikannya keluar Pak Ikan, apalagi ada juga aroma sayur sama daun seledrinya itu. Ketemu semua kan? Ketemu semua, jadi satu. Iya. Nanti bisa dicocol ya. Nah, ya. Salsa pakai black pepper ada, saus keju ada. Tergantung rasa ya, Pak Eko ya. Lihat kan? Luar biasa. Luar biasa. Dapur Pak Eko luar biasa. Nanti kita
kalau ada pengajian kita coba untuk siap, membuat bunda, ya. Siap, siap. Terus di tengah-tengah nih, biar bagus hasilnya. Ini kita kampanyekan ya, kita kampanyekan. Kasiar. Ayo cintai produk lokal. Natara. Produk lokal. Selama ini ya, nugget, bakso, bola dari luar semua. Luar semua, padahal bahan bakunya dari Tarakan. Dari kita. Kenapa kita tidak membuat sendiri? Itu dia. Itulah. Nah. Apa ibu-ibu kalau sudah pintar membuat segala sesuatu, insya Allah kita bisa pasarkan keluar daerah kita. Sip, ya, selain ini banyak lagi ya, banyak, Pak Eko ya, banyak sekali. Banyak. Ada rumput laut juga ada ya. Ada sambal seperti sambal rubi juga ada. Betul, ya Pak Eko. Ada. Dan banyak lagi banyak ya Pak Eko lagi. Ya. Nah ibu-ibu, mari kita semua belajar ke dapur Pak Eko. Kapan-kapan ditunggu sama Pak Eko. Siap, dan Pak Eko terbuka. Siap aja ya, siap, terbuka bunga. Untuk siapa aja yang siap. Mau belajar kan? Yeah, iya, insya Allah. Nah ini ya, kita goreng. Ini goreng, sudah ini. Mana tadi ininya, supirnya tadi mana? Nah ini. Ini kan udah mateng Pak Eko kan, ya, jadi sebentar aja. Sebentar aja ya, jadi digoreng. Ini digoreng gak usah terlalu garing sekali. Ya. Karena sebelumnya sudah dikukus. Kukus. Dimasukkan freezer, hanya digoreng dengan api yang kecil, dengan waktu yang singkat, sebentar aja. Tergantung ibu-ibu sih, kalau ingin yang garing juga boleh, ya. Mau ingin yang setengah garing juga boleh ya Pak Eko ya, tergantung selera. Ini sudah kekuning-kuningan. Ada di capitnya mana capitnya? Capitnya tadi itu ya. Mana? Oh, capit. Sudah. Ini yang setengah garing, nah, ibu ya. Mantap. Ini yang setengah garing. Ya. Nanti bisa juga kalau ibu-ibu mau crispy, lebih crispy, agak bisa lama agak lama di itu tergantung selera. Ya. Ini minyak ini tidak itu ya, Pak Eko ya? Iya. Nanti kalau dia udah digoreng, tidak berminyak. Kita sajikan, nggak berminyak. Tidak berminyak ya? Oh, iya. Dia akan muap ya. Ini berarti minyaknya sehat juga ya Pak Eko ya? Sehat bunda. Berapa kali dipakai Bu? Masih bisa Bu? Ya. Masih bisa dipakai berkali-kali? Lipat. Oh 10 kali bisa dipakai? Kalau punya biasa 3 kali sudah hitam. 3 kali sudah hitam. Nah, ya. Ya, seperti ini. Mantap. Tergantung ibu-ibu. Jadi sudah jadi, tolong ibu. Nah, ini ibu Haji Hawa mungkin disalkan di piring. Ya. Sudah jadi. Ini bunda. Alhamdulillah pakai ini. Pakai ini aja. Ketemu semua kan? Ketemu semua. Jadi satu. Iya. Nanti bisa dicocol-col ya. Nah, ya. Sausnya pakai black pepper ada, saus keju ada. Rasa ya. Iya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Dapur Pak Eko luar biasa. Nah, kita kalau ada pengajian kita coba untuk membuat ya. Siap, siap. Ini kita kampanyekan ya, kita kampanyekan. Kasiar. Ayo cintai produk Natara. Selama ini ya, nugget, bakso, bola dari luar semua. Padahal bahan bakunya dari Tarakan. Dari kita, kenapa kita tidak membuat sendiri? Itu dia. Nah. Apa ibu-ibu kalau sudah pintar membuat segala sesuatu, insya Allah kita bisa pasarkan keluar daerah kita. Selain ini banyak lagi ya Pak Eko ya, banyak sekali. Banyak. Ada rumput laut juga ada ya. Ada sambal seperti sambal rubi juga ada. Betul, ya Pak Eko. Ada. Dan banyak lagi banyak ya Pak Eko ya. Lagi. Nah ibu-ibu, mari kita semua belajar ke dapur Pak Eko. Kapan-kapan tunggu sama Pak Eko. Siap. Dan Pak Eko siap aja ya. Siap bunda. Untuk siapa aja yang mau belajar kan? Iya, siap. Siap untuk Allah. Nah ini ya, kita goreng. Ini goreng, sudah ini. Mana tadi ininya, supirnya tadi mana? Nah ini. Kita makan dulu, kita tinggal. Ini
kan udah matang Pak Eko kan, ya. Jadi bentar aja ya. Jadi digoreng ya. Ini digoreng enggak usah terlalu garis sekali. Ya. Karena sebelumnya sudah dikukus. Jadi masukkan freezer, hanya digoreng dengan api yang kecil, dengan waktu yang singkat. Sebentar aja. Tergantung ibu-ibu sih, kalau ingin yang garing juga boleh, mau ingin yang setengah garing juga boleh ya, Pak ya. Lalu selera. Ini sudah kekuning-kuningan. Tadi capitnya mana? Capitnya tadi saya mana? Ini yang setengah garing. Ya. Ini yang setengah garing. Nanti bisa juga kalau ibu-ibu mau jadi crispy, bisa agak lama di tergantung selera. Itu ya Pak Eko ya. Iya, tapi kalau dia udah digoreng tidak berminyak. Kita sajikan tanpa minyak. Tidak berminyak ya. Dia akan nguap dia. Berarti minyaknya sehat juga ya Pak Eko ya. Berapa kali dipakai Bu masih bisa? Ya. Masih bisa dipakai berkali-kali. Oh, 10 kali bisa dipakai. Kalau punya biasa 3 kali udah. 3 kali sudah pintar. Ya. Nah. Ya. Seperti ini. Mantap. Dekat ibu-ibu mau nutrisi berarti warnain lagi. Tapi kalau mau yang biar aromanya rasanya lebih terasa, ibu-ibu bisa dengan waktu yang singkat aja. Kemudian kita baru pakai saus. Plating. Kalau digiring, plating yang cakep. Ya. Ya. Ini kelihatannya martabak ya, Pak Eko, saya rasa. Aromanya ya. Mantap Bu, ada telurnya kan ini, kan telurnya tinggi juga ini. Anak-anak pasti suka karena luar biasa, ada sate, pasti. Ada ininya, pegangannya itu. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Mantap. Kas dapur Pak Yalor. Jadi. Baik, pemirsa. Cukup hari ini kita bongkar OTT Opa atau Korean Fish Cake. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bisnis inspirasi yang luar biasa. Amin. Terima kasih bagi bunda-bunda yang telah menemani saya ini luar biasa ini. Nah, jago masak semuanya, hasilnya luar biasa, banyak yang suka ya. Oke. Nah, ini yang ini. Nah, gimana? Nikmat Bu ya. Oke, siap. Bisnis kuliner tidak ada matinya. Asal kreatif dan terus berinovasi. Luar biasa. Siap. Siap ya.